Daerah pedesaan merupakan area yang hanya ada sedikit rumah atau bangunan lainnya dan tidak banyak orang. Banyak orang tinggal di kota, sehingga jumlah penduduk di pedesaan sangatlah sedikit. Pertanian merupakan industri utama di daerah pedesaan, dan pada umumnya warga desa bekerja di sektor pertanian, menjadikan alam sahabat mereka. Tidaklah mengherankan jika hewan liar seperti burung, tupai, dan ular masih sering dijumpai di daerah pedesaan dikarenakan sedikitnya jumlah manusia dan bangunan. Habitat alami dari hewan-hewan itu pun cukup terpelihara dengan baik. Bagi warga kota yang kesehariannya disuguhi oleh kemacetan lalu lintas, polusi udara dan suara, tentunya sangat mendambakan menikmati suasana sejuk dan damai pedesaan.